Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan berbagi cara merangsang pertumbuhan tanaman terong secara organik. Ya, kami jelaskan sedikit teman-teman. Ini tanaman terongnya usianya kurang lebih 15 hari setelah tanam biji. Ini tanaman terongnya kami tanam di polybag ukuran 35x45 cm. Untuk tanahnya sendiri, seperti biasa kami menggunakan tanah hitam, sekam padi, dan juga pupuk kandang ya. Ya, untuk pupuk yang kita gunakan ini teman-teman kotoran sapi yang sudah difermentasi ya. Ya, sebelum kita masuk ke proses pemupukannya, jangan lupa teman-teman untuk dukung channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini ya, agar channel ini bisa berkembang lagi dan memberikan manfaat bagi banyak orang, terkhususnya di bidang pertanian. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita berikan pupuknya teman-teman ya. Berikan secukupnya saja per polybagnya. Jadi ini juga bisa dinamakan pemupukan dasar ya teman-teman ya. Oke, jika tanaman terongnya usianya sudah di atas 1 bulan, nanti akan kita ganti pupuknya ya. Ya, jadi seperti itu teman-teman untuk proses merangsang pertumbuhan tanaman terong atau pemupukan dasar pada tanaman terong yang usianya masih di bawah 1 bulan. Jadi cukup sampai di sini untuk video kita kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat ya dan menambah wawasan bagi kita semua, terkhususnya bagi yang pemula. Ya, bagi teman-teman sekalian yang sudah berpengalaman dalam penanaman dalam polybag seperti ini, teman-teman juga bisa berbagi ilmunya lewat kolom komentar di bawah ya, yang nantinya akan dibaca oleh teman-teman kita lainnya. Dan kami ucapkan ribuan terima kasih bagi teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kami doakan sehat selalu, panjang umurnya, murah rezekinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya.